Selamat malam Atam Bua. Selamat malam Atam Bua. Merdeka. Ini sambutan tidak habis-habis, tapi ini saya singkat saja ya, karena yang mau tampil di sini sudah banyak. Dan tepuk tangan untuk MC kita yang luar biasa, ada sayapnya saya lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Bupati Belu, yang saya hormati Anggota Forkompinda, Sekretaris Daerah, staf ahli, para asisten, staf khusus, para pimpinan OPD, para camat, lurah, pejabat dan tim teknis dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP Republik Indonesia dan BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Timur, pejabat perwakilan Bank Indonesia, perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Bank Nusa Tenggara Timur Cabang Atam Bua. Kita tepuk tangan untuk Kepala Cabang Bank NTT Atam Bua, pimpinan organisasi wanita, para ibu, para jurnalis, dan seluruh masyarakat Atam Bua. Fetonan bin Alin Husar binan Dato Mata Soto Hoto Mak hau kak neter hau kak nat hau kak tae. Terima kasih. Hari ini merupakan momen bersejarah bagi Kabupaten Belu, karena kita menjadi kabupaten pertama di Nusa Tenggara Timur yang menerapkan digitalisasi dalam proses pencairan keuangan dan SP2D online. Kita tepuk tangan untuk semuanya. Digitalisasi dalam pengelolaan keuangan saat ini merupakan keharusan mengikuti perkembangan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Belu, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset Daerah, sebagai unit pengelola keuangan daerah, berusaha untuk menciptakan tata kelola inovasi di bidang keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Untuk itu, untuk mewujudkan hal ini, maka tadi kita sudah saksikan di dalam videotron, ya, dalam tampilan proses pencairan keuangan di kabupaten ini yang membutuhkan waktu dan dokumen yang luar biasa. Pada hari-hari berikutnya, kita hanya dengan menggunakan digitalisasi, ya, sistem informasi yang ada di sini, ya, prosedur IT yang ada di sini, maka semua